Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya membuat nasi goreng gila ala lockdown. Kenapa dibilang lockdown? Karena tidak bisa keluar. Jadi kita bikinnya semuanya sisa. Seperti di sini ada nasi sisa, ada sawi sisa, ada ikan cucut sisa, dan ada pete yang sudah peot-peot juga sisa. Dan di sini bumbunya sederhana, cuman bawang merah, bawang putih, dan cabai kita ulek. Lalu yang merah kita iris saja. Let's go, kita bikin. Panaskan penggorengan. Kita masukkan olive oil atau minyak zaitun. Kalau nggak punya ya pakai minyak goreng aja. Asal jangan pakai minyak rambut ya. Masukkan bumbu. Nyengat ibu-ibu. Oke, masukkan nasi. Kita bareng aja sama asinnya. Lalu masukkan pete. Lalu masukkan, kita pakai Royco. Karena saya generasi mecin, saya kasih sedikit mecin. Lalu kita kasih kecap. Sekarang kita masukkan daun sawinya. Daun sawinya terakhir karena dia cepat layu. Nah, ini nasi gorengnya simple, bumbunya gak macem-macem. Lauknya yang ada aja, sisa-sisa. Tapi menjadi nasi goreng yang enak. Ini gak pedas, bukan cuma pedas maksudnya, tapi pedas-des banget. Ngat, 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 ngat. Selamat mencoba.